repot. Nah, ini kalau suwana, rabi ini itu yang paling baru. Saat ini di sarang juga banyak gerakan itu. Maksudnya banyak mas saya yang nanu santri rabi, cung mahari yang pantas. Sampai saya menyaksikan sendiri ada yang dalam nikah ini. Mbah Mun saking lomanin itu, digani sapi. Ya sapi itu nanu, ya sapi urip. Ya cung, gue ngergani santri mergo lama sekali di dalam. Dikai sapi, kon dadak nanu apa? Mahar. Ya memang memang ada tadi, makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama perempuan. Qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kintoron. Karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga. Ya anak mahar kena gue makan keluarga ya, seperangkat alat sholat kena gak ketika krisis, kena solusi gak. Orang soal isi bes yang betul payu sobo rukamu. Kecuali kita tahu gue tahu merapi meletus terus rukamu jadi taman keramati. Gue rukah keramat deh. Lagi gue soal alang nih. Ini rukah biasa, ya no? Ya jadi bayangannya pangeran sudi uang lanang ya kayak mahar nama. Wa ataitum ihda guna nama. Ojo koyo adat sebagian daerah Idramayu. Ya sebagian daerah itu adatnya gitu. Mak nikah itu mebel dikirimkan, mebel lemari. Tapi kan apa gatan jadi amputi. Ya ada daerah seperti itu, ya ada semua. Tapi saya pernah diceritain anak sana begitu. Itu cara Quran tidak baik. Sehingga sebuah kena, ya guys. Pengiran oleh ngendikan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu bandingkan orang soleh, itu baik orang dolim. Terus orang soleh itu disalahkan. Nak wong dolim kan wis pancen asli salah ya, kamu jangan salah paham dadi hob. Nak wong dolim kan asli salah, saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wis asli, tapi Allah sering bandingno wong saleh karo mbek wong dolim, diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi sawai sebenarnya Allah nyalono rohin ngene, "Khin ke wani mati demi bahak." Boten Gusti. Anak gue preman wani mati demi bosi. Mesti ngono ora kok mungkin. Kowe wani gak bengi-bengi tahajud mboten Gusti anyep. Oh, maling pitike wani sanyeben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibandingno wong dolim, terus aki-aki wong soleh iku kalah. Berarti aja sampai ngene. Misalnya kowe mahar 10 juta. 10 juta rabimu wis setahun, kira-kira kelon sing piro gen? Kira-kira nak bojone ayo, nak elek ya arang-arang, misale bojone ayo. Jawab Mas, misale rabi setahun, kira-kira kelon ana ping 100 kira-kira. Lho ra iki ora jorok iki hukum. Tak hukum iki nabu ala sahih napa? Moga barang hak kudu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpul piro? Piro? Umumnya bojone ayo coba bayangno aja elek. Nah elek arang-arang mungkin. Gak kira-kira umumnya umum. Tiga separo wae cek piro? 100 150. Oh 150 sebulan atau sewidak setahun betul-betul. Piro-piro kudu mesti wani jawab. Separone 300 widak piro? 180 ya. Piro? Nah, aku senjawab tapi berapa? 180 tiga B, satu kumpulan itu 1,000 biro. Biro kok dem? Biro 15 juta. Mahar berapa? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Lha kok mbok tarik piye? Wong fasek wis andekan piro? Wong fasek itu sandekan iku iso 10, iso 1 juta, iso 1,000. Kowe sing soleh ngumpuli wis sakmono iki mahar 10 juta ya mbok jah. Lho, betapa buruknya kita. Maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolem bareber ana narik kembali kok iki wong soleh. Paham kira rasa tersinggung biasa wae iki ilmu. Jadi pengeran kan apa ngamuk uang dibanding nawang dolim. Jadi sebenarnya kue takut kan, hak ikut kan kue wani mati demi bak. Nak kue muni rawani dibanding nawang geng Cina. Mana sekali-kali umpama aku rokok anrokin tak penyumet narokokku. Geng Cina wae nak nyumet rokok di semen anak buah ya. Mulai dia tahu anak gus, gue war rokok juga gelap. Apa rokok di semen anak buah tak takut. Ya. Orang Jawa Timur enak gus, jadi gus mulia nih nganting ini. Ya tapi kau geng Cina om. Geng Cina gak perokok ada sing nyemet no. Tapi cara kula setuju. Tapi yo kadang-kadang yo aja terus-menerus. Itu pernah ada satu kejadian, ada seorang pejabat itu kalau sewan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri apa Gus Mus, apa Gus Mus, apa Mbah Khalid.
pejabat kan pintu dibuka, apa-apa dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Saya ngetekal KPK, maksudnya sing ijek normal, kan mampu dibuka. Mbak Bisri itu mau nak ulama, kalah apa-apa. Pejabat, ini kisah nyata. Jas itu ada yang gue kan? Ya jas, jas. Ini kayak gue senangnya gak gue jas. Baru ini ngarep pintu, tangannya depan kan. Terus ada santri yang ngegot. Tadi jas itu tinggal. Ya untuk misalnya Mustafa ngegok no kanan rukin dikot mencari pejabat wajah kalah mulia aku ajarin menjajal sekali tapi gue harus ganteng mau sing nom ini gue udah ganti gue tuh sopo waktu saya ini anak penderek tua udah ke tokoh spiritual nggak tersusun jadi hok ternyata aku sebab butuh paranormal gue ada sing ganteng sing nom jadi dia kepa juta nama nak tua dia kepa poin paranormal dia kepa nggak aku ratau lu ngobek Mustafa dia kep oh ternyata di balik hebatnya aku sebab di belakangnya ada paranormal itu tiga. Jadi teror seperti itu penting. Akhirnya pejabat ngerti. Cek kalamul. Utusannya Raja Persia, Raja Romawi itu masyhur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya Kanjeng. Iku sok itu gara-gara. Dikira kan ya seperti tujuh lapis pengamanan. Normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden. Ya tujuh lapis apa? Pengaman. Buareng intelijennya delok Kanjeng Nabi. Nabi nak wudu iku rebutan. Hatta kadu yaqtatilun. Sahabate hampir perang mau demi rebutan bekas wudune Kanjeng. Terus Nabi kadang itu. Ngidu iku kuwabe rebutan terus bekas idune Nabi digorau. Iku nganti tukaran Mustofa bin Ruhin mergo rebutan idune Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong. Potong rambut. Ditelos. Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyun sewu ngidu, Nabi potong rambut, Nabi wudu. Pas potong rambut orang ceblok wis kuwe guys. Rambut sing wis putih kok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ora kober ceblok. Apa meneh nyalane ngono maksude? Idune ora kober ceblok apa meneh? Wis lereni-lereni nglawan Muhammad tuh lereni wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak rindu rambutnya idune wis ceblok. Kok nyawane? Sementara kita perang tuh sinaah profesi karena bayaran ngono. Musa wong nekat ngono kan wis. Paham, dadi penting teror niku penting. Ya jajal wis ya kok jajal. Nek tak tuku jase. Piro regane iki Pak? Tak tuku tak tuku. Ngono ana tamu pejabat. Tapi nak musuh kok jarani ngono lho ben. Gula ana sing nom lah ben ora jarani opo. Sudah kok spiritual. Mau dadi hok repot. Di balik hebatnya Gus Bak, di belakangnya ternyata tokoh namun ini spiritual rapopo, paranormal. Saya ulang lagi ya, jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding dengan yang apa? Zolim. Misalnya wong dolim itu kuat domino, ceki. Upyuk, cara wong naruh, cara wong rembang, upyuk. Nah, cara ini apa? 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 Kira tahu upyuk kok roh, apa? Apa? Eh, gue berapa roh, biar kita soleh. Apa ge Pak? Apa sih? Apa kan cekil. Lah apa mesti rong bebling kok. Apa? Apa? Rasa bebas oleh biasa wae. Celiwi semoga domino tau apa. Iku melekan sungai ning gubegku gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi ning jaba ada masuk angin. Pak pangeran gak diregani. Ah sing ngubek era masuk angin ge ngaji ning. Dibuli Pak pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu perang, sono sing tangane putung, ada yang kakinya putung, ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kula putung, sikil kula putung. Ternyata itu enggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mbek pangeran dibuli terus saiki digojlok. Iyam saskum korkun, faqad masal qoma korkum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kue demi aku demi pengenara wani luka. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir enggak sakit? Ya sakit, iku wani kok enggak.
Wah ini coba, pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, gue wani ngedaro narkoba. Gue jadi kiai untuk tantangan sikik lahiran, jadi wedi. Coba nanti kisah. Bandar narkoba demi keburukan saja, toh nyawa. Gue demi kebaikan. Gak toh. Nyawa, jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding nanti yang nawa zalim, itu paling berat. Mana kulo nu sering ngantos aniki kulo mboten pamer gitu. Dari Naruan ke sini kulo biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kulo temandangan gitu terus anak kulo biar Mbak Hasan kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badan narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian ruh. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan?